tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Maka kita mengambil satu dalil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'i Allah wa rasul fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sallallahu alaihi wasallam. Terjemahan ayat. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, wa man yuti'i Allah wa Rasul, maka orang itu merupakan kelompok yang beroleh nikmat. Nikmat yang kita baca tuan-tuan dalam sembahyang Maghrib tadi. Nikmat yang kita akan baca sembahyang Isyak sekarang. La salata illa bi fatihatil kitab. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa kelompok yang diberi nikmat? Allah detailkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-69 ini, kelompok yang beroleh nikmat ialah Allah sebutkan mereka itu di kalangan an-nabiyyin. Ini maqam yang tertinggi para nabi. Okey. Orang yang taat Allah, orang yang taat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini tuan-tuan, ia beroleh nikmat kerana nanti dia bakal bersama para nabi, an-nabiyyin. Itu level yang pertama, maqam yang tertinggi, yang tiada maqam setinggi maqam tersebut. Cubalah tanya Rasulullah itu, kenapa tak ada wakil nabi di kalangan kita? Kenapa nabi tak ada daripada Nusantara? Kenapa nabi itu tak lantik orang Turki itu? Kenapa tuan-tuan? Persoalannya kenapa? Allah Subhanahu wa taala, apa ayat itu, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Risalah. Allah lebih tahu siapa yang layak jadi nabi. Kalau kita tuan-tuan jadi nabi, maknanya kita ni si makan lah tadi. Kan ada maulid, rukun maulid tadi kata Dr. Syahid ialah makan. Kalaulah nabi itu di kalangan orang Melayu tuan-tuan, mungkin kita ni pelupa. Allah lebih tahu yang siapa yang layak jadi nabi. Kita tak boleh berdoa jadi nabi. Nabi pun dah tak ada, dah habis penutup dah. Dah ada khatamun nabiyyin. Okey, nabi. Yang pertama nabi. Was-siddiqin. Tuan-tuan, untuk kenal nabi tuan-tuan, untuk kasih nabi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan kamu kena bersama orang yang sadiq. Siddiq, sadiq. Orang yang benar, orang yang jujur, yang ikhlas, yang benar cinta dia dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar berhimpun setahun sekali dapat baju free bergerak. Bukan sekadar makan kambing setahun sekali cukup. Tidak cukup. Tak cukup tuan-tuan. Kena lebih. Kena lebih itu maknanya kecintaan kita tak boleh putus. Kita menganggap apa yang diungkapkan oleh Imam Abdul Abbas Al-Mursi dari itu tuan-tuan, itu kecintaan yang sebenar. Dia tak ada pisah dengan nabi. Perkara yang tentang nabi ini mesti mengatasi segala perkara yang lain. Itu tuan-tuan kefahaman cinta. Maka orang yang mentaati Allah dan Rasul, dia dapat bersama dengan siddiqin. Maka presiden tetap, presiden tetap dan berpencen siddiqin ini namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang nabi mengakui bahawa perempuan yang paling bagus Aisyah, lelaki yang paling hebat abah dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. As-Siddiqin. Yang ketiga tuan-tuan, jamak wasyuhada. Syahid tak ada ayat dalam Quran. Dalam ayat itu syahid tak ada, syuhada. Yang ketiga tuan-tuan, orang yang syahid, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang gugur syahid. Maka orang yang syahid itu tuan-tuan, ya, kita nanti akan bersama dengan syuhada. Level yang ketiga, yang terakhir, yang kompet tuan-tuan, was-salihin, iaitu kita akan bersama dengan orang soleh.